memang kami ini membutuhkan buat hiburan buat anak-anak semua, karena memang kita sadari bahwa anak-anak jenuh di rumah. Kita bayangkan seharian anak-anak tidak boleh keluar, harus belajar, harus mengerti. Nah, kami ada inisiatif dari teman-teman Necis semua untuk video call bersama badut-badut Necis. Itu kita gunakan untuk apa? Untuk menghibur adik-adik yang di rumah. Kita bisa video call, kita bisa hiburan dengan dongeng, kemudian dengan akrobat, dengan sulap juga, atau interaktif. Intinya interaktif dengan anak-anak supaya anak-anak tidak jenuh untuk tinggal di rumah. Tapi sebelumnya kita interaktif dulu sama orang tua, kita tanya anak kebiasaan buruknya seperti apa, buat motivasi buat memberikan nasihat kepada anak-anak supaya anak-anak harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ada interaktif antara anak dengan badut tersebut. Bisa stabil lagi, dan mungkin kedepannya insya Allah rekan-rekan juga akan terus bersosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cimahi. Mungkin kami karena ini tergabung dengan Kota Cimahi, dan untuk melaksanakan hari ini kita Tagana Cimahi dengan Badut Necis dan KSB Lewi Gajah. Ya, menjelang pemberlakuan PSBB, kita dari tim Tagana Kota Cimahi diminta support untuk mencegah atau penyebaran COVID-19 ini, untuk mendirikan dapur umum tiap kecamatan. Dan nantinya kita akan mempersiapkan makan siap saji khususnya untuk masyarakat yang terdampak. Dan setiap kecamatan kita akan mendorong masing-masing anggota, tidak menutup kemungkinan kita pun akan merangkul relawan-relawan potensi yang siap bersinergis gitu. 5waktu.id, inspirasi baru.